Halo guys, jumpa lagi di Kak ya Gaming. Hari ini aku ada misi khusus guys. Kita mau ngecek ya, karena kita nih mau liburan guys. Jadi kita mau ngecek dulu tempat kita nginap nanti sewaktu liburan gitu ya. Nantinya aku akan ngajak si Mio sama Yuta ke liburan kali ini ya. Oke, kita langsung aja menuju rumahnya. Ini dia. Nah, ini dia guys. Kita akan nginap di sini nanti di rumah kelinci ini. Nah, kita nyebrangnya lewat zebra cross ya. Nah, ini. Kita naik guys. Wah, jadi lokasinya ini tinggi ya. Jadi akan bebas lah dari banjir-banjir sehingga liburan kita nantinya di sini mudah-mudahan sih tenang ya. Oh ya, kalian apa kabar? Semoga selalu sehat ya. Aktivitas lancar, ujian lancar, kuliah lancar, kerja lancar, semuanya lancar ya. Yang sakit semoga cepat diberikan kesembuhan biar bisa beraktivitas lagi ya. Nah, ini dia guys ya. Sesuai sama namanya, jadi rumah ini tuh bentuknya kayak kelinci warna pink. Wow, pagarnya besar sekali. Jadi muat masuk rame-rame. Oh, ini ada wortel guys ya. Oh iya ya, aku baru ingat, kelinci itu kan makannya wortel ya. Jadi di sini ada kayak bucket wortel gitu ya guys ya. Sesuailah dengan warnanya, warna oranye dan juga hijau. Kita lihat nih secara keseluruhan nih, aku naik ya. Nah, ini tuh rumahnya ya guys ya. Jadi kayak kelinci, ada matanya, hidungnya nggak ada, mulutnya aja ya. Terus ada tangannya, ada apa namanya tuh, telinganya yang panjang ya. Oke, kira-kira di dalamnya itu kayak apa ya? Kalau nanti kan mau ngajak Mio sama Yuta nih, kira-kira bisa nggak ya? Memadai nggak ya? Jadi kita mau cek dulu nih kondisi rumahnya ya guys ya. Nah, ini dia, welcome to Rabbit House ya. Dari Najla. Siapa tadi? Siapa itu ya? Nggak terlalu kelihatan. Thank you ya udah bangun rumah ini ya. Nah, ini rumahnya warnanya itu dominan pink ya guys. Ada ruang tamunya, terus ada dikasih sekat gini ke ruang makan ya. Jadi ini ada dapur. Sekatnya nggak bolong ternyata ya. Ini ada dapur ya guys. Nah, di sini banyak stok untuk makanan di rak-rak ini ya. Apa ini ya? Daging nggak mungkin dong ya. Kalau daging kan harusnya di freezer ya. Nah, ini ada kitchen sink, tempat cuci piring dan kompornya ya guys ya. Dan kita lihat kulkasnya. Wow, kulkasnya itu ada isinya dong. Isinya itu ada cake, ada buah, ada ayam ya. Segala macam lah tuh dimasukin ke kulkas. Nah, di sini tuh ada bunga matahari guys di dalam rumahnya. Ini apa? Oh, ini kasur. Bukan kasur, siapa ya? Buat santai tapi bisa buat tiduran juga lah. Aduh, aku lagi flu. Karena di sini lagi musim hujan, guys, ya. Jadi, ya kadang hujan-hujanan gitu ya. Nah, di sini kamar mandi. Wah, ada toilet lengkap lah ya. Lengkap boleh lah. Ada toilet, ada bathtub ya. Ada wastafelnya juga. Nah, ini lemari tempat sabun-sabun, sampo ya, handuk-handuk gitu ya. Oke, ini tempat nonton TV. Kamarnya berapa ya ini? Kita lihat dulu lah ke atas ya. Kalau kamarnya cuma satu ya berarti Yuta nanti tidurnya di bawah ya. Nah, ini, oh ini kamarnya lucu sekali. Gambar kelinci ya. Nah, ini buat ya kalau mau belajar gitu atau mau ngidupin apa gitu, terserah lah ya, itu bisa. Ini ada kasur warnanya pink ya. Wow, cantik guys ya. Dan di sini juga ada rak-rak gitu, ada bunga-bunganya, ada meja buat rias-rias ya. Ini bisa digunain sama Sakura dan juga Mio ya. Yuta sama Mio nanti aku ajak ke sini guys, karena mereka kan liburan sekolah juga. Nanti kita sama-sama liburan. Udah ada yang pada liburan? Belum lah ya. Jadi aku tuh sebelum liburan ngecek dulu kondisi rumahnya itu kan kayak apa gitu ya. Oke ya, jadi segitu dulu untuk review rumah yang nantinya bakal kita tempati nanti ya. Oke guys, sampai di sini dulu. Bye bye.